Ini kita lagi mau ganti apa? Anti gores di layar HP ya. Ya, kita buka dulu. Anti gores yang sudah rusak. Pelan-pelan soalnya ini kaca. Harus hati-hati ya. Soalnya kalau kena kulit bahaya ini. Aduh, kurang lebar, panjang ini kayak gini. Bahaya soalnya. Dia kayak itu loh, apa sih, kaca. Tajam. Nih, ini nih. Tuh. Ini balik. Tuh. Okay. Emang bisa ganti sendiri? Bisa. Dulu ya, kita bersihin dulu. Kan biasanya ada debu-debunya tuh di sininya, kita bersihin. Biasanya kalau kita beli anti goresnya itu ada tisu bawaannya yang kayak tisu basah gitu. Ini karena stok lama, jadi kita coba pakai tisu galon. Sebenarnya nggak pakai tisu juga nggak apa-apa sih. Takutnya ntar pakai tisu galon tambah basah. Oke nggak ya? Udah pada gores nih. Jadi jangan sampai ada ini ya, harus rata, soalnya kalau dipasang ini nggak rata, dia ada gelembungan ketika dipasang yang baru. Jadi buat teman-teman pasang sendiri aja bisa, nggak perlu ke counter ya. Kita pakai gunakan ini ya, apa sih ngegasnya yang terang. Kita lap dulu. Oh, udah gores-gores ini enggak tahu lama nih nyimpannya udah dimana? Lama itu mah di selor. Ada ininya ya, ada petunjuknya, jadi kita tarik aja petunjuknya nih. Kan ada kertasnya tadi untuk biar dia nempel. Cek dulu. Oh, basah. Enggak. Ngecas soalnya. Berair. Tuh jalan tuh. Ntar nggak nutup sendiri deh. Jalan untuk sendiri miring, guys. Miring guys. Iya. Miring nggak? Miring. Dibuka lagi. Nggak bisa. Udah biarin nggak apa-apa. Bisa. Aturan tuh pakai meja sih aku, kalau anu pakai meja loh. Pastiin yang sebelah sini lurus ya, deh. Yang sebelah sini. Diam-diam. Tuh guys, jalan sendiri ya. Sos. Aduh, gak nempel. Belum. Mati. Karena tadi udah dibuka sih. Ada di bawah. Jangan dipencet, enggak kelihatan. Aduh, banyak jendolanya guys. Ini yang jendol-jendolannya kayak gini suka ada debunya nih. Kan suruh bersihin dulu tadi.
Kalau ada jendela-jendela kayak gini biasanya ada debu. Udah selesai belum? Udah. Lebih cakep lagi layar HP-nya. Yes. Jadi nggak perlu ke counter ya, sebenarnya gampang ya. Sendiri aja bisa. Counter juga ada juga yang asal-asal juga banyak. Tinggal asal pasang aja. Iya, malah kalau kita di counter itu malah pada asal. Kalau kita yang kalau kita masang sendiri kan lebih berhati-hati. Lebih hati-hati karena punya kita gitu. Beli aja online, apa sih namanya, nanti goresnya. Udah pasang yang Hello Kitty-nya mana, Pak? Kak, lap dulu kita bersihin ya. Jadi tadi anti goresnya kan kita udah ganti tuh. Yang ini yang lama nih, ini yang hancur. Mana yang lama? Nih, di sini nih, yang lama. Kan udah hancur. Ini yang lama nih. Pokoknya kalau mau ganti ini harus hati-hati ya, soalnya ini kan bahannya kayak kaca, jadi harus dibersihin hati-hati banget nih ya. Nah, abis itu ini dipasang, udah kita bersihin. Harus ini rontokan nih. Biasa hancur gas ini ya, HP Bilqis. Udah itu kita bersihin dulu HP-nya, udah bersih HP-nya, casing-nya kita ganti. Nah, udah kita masukin kayak gini aja. Udah jadi, udah bagus lagi HP-nya seperti yang baru kan. Udah beli aja sendiri, masang sendiri. Jadi dia kalau seumpamanya dia ada debu nih kayak gini nih, dia tuh kayak ada titik-titik air gitu, karena dia kayak apa sih namanya, jadi dia kan ada udara di dalamnya. Kalau yang ini tadi karena dicopot, kalau sekali pasang itu harusnya langsung dipasin, jangan sampai nggak pas. Kalau dicopot lagi takutnya lemnya itu dia nggak terlalu keras gitu. Motifnya Hello Kitty. Hah?